Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Udwan Jas. Hari ini hari Minggu tanggal 12 September 2021 di perwakilan Sipiro Nauli Palembang. Ini ada unit Sipiro Nauli dengan nomor lambung 158. Nah, di mana ini unit jet bus 2 SAD ya, karena ini menggunakan sasis Hino RK8 R260 dan ini kabarnya hanya unit satu-satunya di Sipiro Nauli, teman-teman. Nah, nanti kita akan liput ngulik di dalam interiornya ya, seperti apa. Mari ikutin saya liput unitnya. Berada di bagian interior, di bagian depannya ya. Dan ini setirnya unik. Nah, kenapa saya bilang unik? Mungkin ini bisa dijelaskan sama abangnya. Dengan abang siapa, Bang? Bang Semi. Bang? Bang Semi. Bang Semi. Ya. Ini di 158 ini sebagai apa nih? Sebagai kru. Kru ya? Ya. Nah, udah berapa lama, Bang, ikut di Sipiro? Dua trip. Kalau selamanya? Kalau selamanya udah 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Nah, ini Bang, aduh lupa lagi Bang aku. Bang Samin. Bang Samin. Iya. Nah, ini untuk unit ini kan Hino RK ya, Bang? Iya. Hino RK. Tapi saya pengen tanya itu di setirnya. Setirnya ini kok pakai setirnya truk Hino Lohan, Bang? Iya, Bang, iya. Pas dari beli apa di Bang? Di apa pasang sendiri asli, itu? Asli. Asli waktu bawaannya lah. Oh. Iya, setirnya itu setir truk Hino Lohan ya. Iya. Kalau teman-teman kalau pernah masuk di truk Hino, apalagi truk Hino Lohan, itu bisa melihat tuh setirnya seperti ini nih, kurang lebih. Dan persnelingnya ini dipendekin lagi ya. Ini persnelingnya dipendekin lagi ya, Bang? Iya, Bang. Ya. Dipendekin. Persnelingnya dipendekin. Dan ini dulu X dari bis pariwisata Jawa Timuran ya, Bang? Iya, Jawa Timur. Indotrans. Oh, Indotrans. Iya. Oh, berarti ini punyanya Handoyo Group nih. Iya. Nah, ini ternyata yang Sipiro yang ini punya X dari Handoyo Group, teman-teman. Atau Indotrans. Indotrans itu ya Handoyo Group. Nah, ternyata X-nya bis PO Magelang ya, bukan Jawa Timur sih. Jawa Tengah maksudnya itu. Magelang. Nah, seperti ini ya. Dan ini seat-nya pakai Blue Drew. Ini dari depan dia pakai topi. Tapi yang dari sampingnya ini kita bisa melihat ini body lawas ini. Tapi di facelift bagian depan dan belakang ya. Bodinya juga sepertinya ditinggikan jadi SHD. Beberapa senti ditinggikan jadi ada topi, pasang topi. Kalau ininya selendang ini kalau punya yang Adi Putro asli itu, yang SHD itu ini tidak ada nih, teman-teman. Ini dia langsung ke kaca dia selendangnya. Nah, kita sambil lihat-lihat di bagian belakang. Nah, seperti ini ya belakangnya. Full variasi ini. Seatnya pakai apa ini? Verza apa ya? Oh, Restindo. Ini salah satu si legendaris juga ya, Restindo nih. Nah. Ini pakai Bluetooth. Jenisnya Bluetooth. Dan dia pakai toilet nih, teman-teman. Di belakang ada toilet. Untuk fasilitas sendiri, dia satu unit monitor di depan atau TV. Kemudian di sini ada fasilitas charger HP,
dan charger HP hanya digunakan untuk mencharger HP saja ya, bukan untuk mencharger power bank dan segala macamnya. Ini. Nah, kita akan coba ngobrol-ngobrol nih sama salah satu penumpangnya, dengan Abang. Bang. Nah, dengan Abang siapa nih, Bang? Bang Andre, Bang. Bang Andre. Ini mau kemana, Bang? Pekanbaru. Oh, mau ke Pekanbaru ya? Yeah. Nah, ini asli Palembang atau mana ini? Kalau orang tua orang Medan. Orang Medan. Yeah. Di Palembang kerja. Kerja. Oh, Palembang kerja. Jadi ini libur apa? Mau pulang cuti. Oh, cuti. Oh, cuti. Nah, ini abangnya, Bang siapa tadi lupa saya? Andre, Bang. Bang Andre. Nah, Bang Andre ini mau ke Pekanbaru ya, naik Sipiro Nauli. Ini udah sering naik Sipiro atau baru kali ini, Bang? Kalau boleh tahu. Tiap mau ke Palembang, Oh, udah langganan ya? Iya, Bang. Oh. Sama loketnya udah sama kenal ya. Nah, jadi ini mau ke Pekanbaru dan dia istilahnya cuti lah. Cuti off kerja sekalian liburan lah. Nah, untuk kondisi unit sendiri nih, Bang, kan abang kan udah sering nih katanya udah langganan ya naik Sipiro, untuk yang abang rasakan perkembangan Sipiro Nauli sekarang nih kayak mana, Bang? Perkembangannya, Bang? Iya, perkembangan mulai dari dia masuk Palembang dulu sampai sekarang ini unit-unitnya kayak mana? Udah mulai ada perubahan atau belum nih, Bang? Menurut abang? Ya, udah, Bang. Udah mulai berubah ya? Berubah ya. Mulai lebih baik lagi ya? Pelan-pelan lebih baik. Nah, ini ya. Ini testimoni dari abangnya langsung. Nah, nyaman, Bang. Nyaman ya? Nah, abang kan dari orang tua dari Medan ya? Iya. Berarti kan ada marganya nih. Marga Bang ya? Nasution. Oh, Nasution. Nih, marga Bangnya Nasution di mana? Sidempuan apa di Sibuan? Sibuan. Ini orang Sibuan. Oh. Iya, iya, iya. Nih, Bang Lendranya mau pergi ke Bang Andrenya mau ke Pekanbaru. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan dan bisa lagi balik Palembang buat kerja lagi. Oke, Bang. Makasih, Bang. Baik, dengan Bang, dengan abang siapa, Bang? Harahap. Bang Harahap. Ini bawa Sipiro Nauli 158 ya? Udah lama nih, Bang? Bawa masih baru. Nah, Bang, kalau misalnya nanti ada penonton atau ini yang lihat video ini, kalau misalnya mau ngikut di jalan boleh nggak, Bang? Nah, ini nih buat teman-teman kalau misalnya mau ke ini, mau Sibolga atau Sidempuan nih? Sibolga. Sibolga. Nah, boleh di-share gak nomor teleponnya? Siapa tahu nanti ada yang mau ikut di jalan nih. Boleh. Berapa nih nomor teleponnya? 0812 6093 0741. Oke. Nah, ini kita akan sambil ikut muter sampai depan sana. Ikut muter sampai depan sana ya, Bang? Ayo, kita ikut muter sampai depan ya. Nih, style dari Bang Harap. Ini kalau boleh tahu nih, kok setirnya ini kayak punya setir punya Hino Lohan, Bang? Iya, Hino Lohan ini 235 Ti. Oh, bukan RK berarti? RK kan? Tapi P-nya kan 235 Ti. Oh, tapi setirnya ini diganti apa kayak mana? Asli memang kayak gini. Soalnya aku setahu ku setir yang kayak gini punyanya Hino Lohan. Oh, 235 ya? Iya, 235 Ti. Dulunya bekas bis wisata mana ini, Bang? Surabaya. Surabaya? Iya.
Tapi tarikannya masih mantep nih. Tarikannya. Sambil muter. Ikut ngerasain Hino R235 ya. Setirnya enteng kali tengoknya, Pak. Enteng. Iya, ringan kali. Iya, setirnya ringan ringan kali ya. Kita akan turun di depan sana. Jadi waduh. Jangan, besok kerja. Besok masuk kerja aku. Nanti kalau bisa ngambil cuti tak ikut. Kalau udah bisa ngambil cuti nanti. Pengen udah lama pengen bis-bisan lagi. Tahu apa dulu kota Salak. Enggak pernah ke sana. Udah, pernah aku pernah sampai Medan pernah. Waktu masih senengnya ngetrip-ngetrip bis. Tapi yang ke Acehnya belum kesampaian. Sampai Acehnya. Iya. Nanti kalau udah bisa ambil cuti panjang ngetrip jauh lagi. Oke, kita turun lagi. Oke, Bang Arab, makasih ya. Selamat sampai tujuan. Sip. Sip, yuk. Kasih ya, Bang. Nah, akhirnya ikut muter juga. Walaupun sebentar, tapi bisa merasakan sensasi dari Hino R235. Boleh juga tuh rasa sensasinya. Larinya paten juga tuh. Untuk larinya Hino R235 itu tarikannya. Kita akan nyebrang lagi ke sana ya. Oke, yuk kita nyebrang tuh. Jadwal unit yang berangkat besok Sipir Onauli nomor pintu 328 ya, besok malam. Nih. Mercedes-Benz OH1521. Pemberangkatannya besok malam, teman-teman. Kesana dulu nih. Ke agen. Kita ngapel lagi. Dek, dek, dek. Nah, ini Bang Dani. Lumayan tadi, Bang. Pakai itu penumpang. Alhamdulillah. Paten. Penumpangnya tadi 6 orang ya dari agen ya. Nah, semoga nanti di jalan bertambah lagi itu. Amin, amin. Nah, tuh buat teman-teman yang mau berangkat ke Sibolga atau Sidempuan langsung aja hubungin nomornya Bang Dani ya. Siap. Nomornya nomor loket. Nomornya berapa? 0812 7171 8122. Nah, itu langsung hubungin aja nomor dari Bang Dani ya buat teman-teman biar sewa trip Palembang semakin ramai lagi. Oke, Bang. Hehe. Loh, mana orangnya? Kabur. Mana dia? Nah. Ini ya. Sewa sudah berangkat semua. Nah, ini kasirnya yang teman-teman rindukan karena kemarin udah gak posting. Sekarang kita posting lagi. Tumben warnanya coklat-coklat sekarang. Ini warna dari kerudung, celana sama baju coklat-coklat nih. Iya, coklat-coklat, teman-teman.
kayaknya emang seneng warna coklat nih. Seneng warna coklat. Hah? Nah. Benar. Kita dari depan aja ya. Dah. Jadi gimana? Apanya? Kabur dia. Tadi lu meliput, Mas. Dia lagi lemas. Lemas. Jadi fokus lagi. Ini kayaknya lagi bahagia hari ini. Ngeliat-liat. Mau kemana lu? Enggak jadi diantar. Enggak jadi diantar. Hah? Oke, teman-teman, saya akhirin dulu video saya malam ini meliput keberangkatan dari Sipiro Nauli nomor pintu 158 menuju Sibolga, Sidempuan dan sekitarnya ya. Nah, jika teman-teman menyukai video saya, silakan klik tombol like. Dan jika belum mengikuti channel saya, silakan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu hidup. Salam dari Wong Kitogalo.